siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, kripto. Di narasi besar tentang perkembangan hebat di Indonesia. Terima kasih. Bapak Gibran Raka Buming Raka, kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat. Kembali dulu, Pak. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi misi dan program kerja. Mari kita bersujud semuanya kepada saudara Indonesia kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari ibu 22 Desember. Dan cerita ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada ibu kita. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu tahun, karena di dalam sejarah itu tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun itu. Memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta, kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, satu tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Langsung apa lagi? Depan deh. Mas, katanya masih tetap akan menggunakan singkatan nih, Mas, ke depan besok. Persiapan terakhir gimana, Mas? Hasil kemarin berusaha juga, Mas. Oke, thank you. Bocorkan untuk yang debat kemarin itu memang yang program yang ingin dibawa ke pusat seperti itu dan sudah teraplikasi di Solo atau belum? Belum, di Solo kan nggak ada ini, belum ada, nggak ada tanggapan pertanyaan. Tapi kemarin waktu di Sragen dan lain saya sampaikan terus kalau ketemu petani-petani ya. Tapi itu nanti lain kali ya kita bahas ya. Mas, kondisi Solo memungkinkan seperti itu diaplikasikan di kota atau di Solo mungkin? Ya, kita menyediakan SDM-nya saja. Ya, seperti saya jelaskan kemarin. Margono yang kemarin nonton yang PDI datang. Terima kasih, kami disilakan untuk duduk kembali. Hadirin tamu yang kami hormati, demikianlah kita ikuti seluruh rangkaian acara pelantikan dan penampilan sepanjang di jabatan di lima pemerintah masyarakat tahun 2020. Mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Selamat menikmati. Mas Agus kan? Masa
terus penuh. Yang pertama, yang hujan pertama kenceng itu agak lumayan ini. Sekarang yang kedua, yang hujan